lagi rame-ramenya soal Mulparagon di Semarang yang diduga ada mahasiswi yang melong. Ya, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa intro dulu. I lost myself. I waited still. Ya, pada hari Selasa 12 Oktober sekitar pukul 5, para netizen dihebohkan dengan seorang wanita yang berada di Mall Paragon, Semarang. Wanita tersebut diduga seseorang mahasiswi asal UNES. Kejadiannya diduga si seorang siswi tersebut melong dari lantai 4 Mall Paragon. Tapi ada juga yang berkata bahwa itu dari lantai 3, masih simpang siur. Dan dari hasil TKP ditemukan sejumlah identitas seperti KTP, kartu mahasiswa, dan kartu Indonesia Pintar. Dan sedihnya lagi, ternyata siswi tersebut menuliskan surat untuk ibunya sebelum kejadian dimulai. Ya, pada inti suratnya dia mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan permintaan maaf kepada ibunya. Dan BTW, setelah kejadian ini banyak sekali dari netizen yang sangat sedih ketika melihat suratnya tersebut. Ya, pelajaran buat kita semua, jika kalian ada masalah apapun itu, lebih baik curhat kepada teman dekat dan bicarakan dengan baik-baik supaya kalian tetap kuat dan semangat. Dan ingat, permasalahan apapun pasti ada jalan keluarnya. Ya, kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan saja yang terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima. Oke lah, itu saja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sugen Saat. Oke, gue Gen Sadriaman pamit, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye bye. I lost myself.